Nah ini yang namanya perempatan, merah. Kalau kanan Wangon. Itu tempatnya Angel Tegal. Tegal. Iya benar. Sekarang kekarang, ke kanan. Aji Barang, Rupo Tegal ya. Di kiri Kecilacap. Dulu sama Pak Samuel Tanjung pernah dia belok kiri sana deh. Kecilacap ya. Lu kok Cilacap mas gitu? Iya bukannya lihat Cilacap, ya enggak lah gitu. Keluar lagi, udah jauh ke dalam. Tapi ini banyak banget moga mobil. Agung ini loh, mau nge-vlog juga. Oh gitu. Halo, Silo. Iya. Kita di perempatan Wangon. Iya. Mau ke Ban? Bandung. Anterin Silo. Antar Silo di Bandung. Iya. Oke. Okay. Ini ada truk. Ada truk digantung-gantung. Oh iya, truk digantung-gantung. Diangkut lain truk. Oh gitu. Construction ya. Mana ya perempatan Wangon ini? Alat berat. Ya namanya persimpangan kan. Keren. Kalau yang mau lewat tol ke kanan nanti ketemu tol di daerah-daerah sekitar apa ya namanya itu ya? Habis Perubuk tuh apa nih? Brebes Tegal ya. Lagi. Oke, kita lanjut ke arah Tasikmalaya. Sebelum Tasikmalaya, Malangbong dulu ya. Malangbong baru Tasikmalaya. Secara umum jalannya lumayanlah halus, lumayan lebar juga. Kita tinggalkan Wangon. Jam 3 ya. Kita sudah di Jawa Barat namanya nih ya. Gimana ya? Ditarik aja gitu. Jangan malah enggak usah ya. Pasar apa nih namanya? Cilumu. Jangan ditarik nanti malah mas. Pasar Cilumu. Mungkin sudah dekat Malangbong mungkin ya. Mungkin tapi saya enggak apa juga. Ya harus saja sama sini. Oh. Jangan dikelupas nanti malas. Jembatan kali apa ini? Satu, lima, tiga. Cilung. Pakai headset saja ya. Enggak mau. Biar gap. Enggak mau. Ya udah. Kemarin. Namanya sebenarnya dia Sunda ya. Ngapak-ngapak. Kalau dia Jawa kan Wonorejo. Wanareja. Wanareja. Tapi masih Kabupaten Cilacap. Cilacap perbatasan. Berarti Jawa Tengah, tapi udah ujungnya lah ya. Di hampir Jawa Barat. Bukan Wonorejo tapi Wanareja. Oh mantep. Benar aja. Sawah-sawah lumayan luas di sini. Jenang tadi tunggu mobil pickup bawa berapa karung nanti ya 5 kesananya 15, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 90 karung berkejaran. Tapi bukan barang berat ini, kalau kayak jagung kedelai gak kuat lah dia. Kira-kira apa ya, kapok kali ya. Kapok.
handle over dimensi, overload. Tapi dia nggak terlalu apa, bearnya nggak terlalu mendem, jadi nggak, bukan barang berat ini kayaknya. Cuman over dimensi aja. Oke, dari Majedang dilaporkan.